Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah toko barang-barang kelontong ya, namanya Family House. Dijual berbagai macam alat tulis, masker, peralatan dapur, dan peralatan kantor. Harganya cukup murah. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru datang ke Hong Kong, sebaiknya belanja di sini. Kualitasnya oke. Mangkok itu harganya 10 dolar ya. Mangkok kecil, ada juga sikat gigi. Panci dan wokjan itu ya. Ada juga stop kontak, lampu Philip, gembok ya bagi mbak-mbak yang ada barang-barang pribadi, itu di sini juga dijual gembok, gunting kuku, pembersih dapur, angpau juga ada. Di sini dijual juga lem sepatu berbagai merek ya, ada yang kecil, ada yang ukuran besar. Pokoknya tokonya lengkap banget. Kalau sepatu kita masih bagus tapi lemnya sudah terbuka, sebaiknya dilem saja. Di sini banyak dijual lem ya. Tempat ini banyak dikunjungi para pembeli, terutama emak-emak dan para TKW Hong Kong. Dan bagi mbak-mbak yang mau paket, di sini dijual juga seperti satu set peralatan dapur, misalnya pisau dan lain-lain. Dan kalau mau paket itu sebaiknya dipisahkan, barang yang mau dipaketan itu ditaruh di kantong. Di sini juga dijual kantong plastik yang besar ya. Demikianlah sekilas tentang toko kelontong di Hong Kong, yaitu toko Family House. Selamat berbelanja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.